Ya, untuk para penonton lah, ataupun anak-anak tentunya yang berada di dalam lapangan, diharapkan segera keluar dari lapangan. Dan juga untuk kepengurusan dari kedua tim, baik ofisial seperti biasa. Nomor pantuan digantikan Yaki. Kemana digantikan Uli. Juga dua kohon Eva Aula. Sedikit menurunkan Persija, namun segala sesuatunya hal selamat. Kita lihat pandangan mata kita ke arena rumput hijau di mana Persija. Sementara ini tertinggal dua kohon atas lawan dan cahaya muda. Sementara bola sudah lagi diungkapkan di kanan tengah dihadapi oleh salah seorang pemain dari Cahaya muda Antoni bergeser ke lini belakang yang dikira Cio sudah lagi dilakukan ada break menguasai bola tindakan cukup jauh pada Bustami atau ada Antoni oleh dia amat dihentak bola atau berjalan dengan Cio tarian ke lini tengah turun ke menjadi penyusahan hasil dengan Instagram dan apa terlihat masih membutuhkan ruang kehancur Bustami. Tentunya kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Bustami baik-baik dan harus menepi terlebih dahulu. Tanpa ada sedikit ketidakpuasan dilakukan protes oleh sang kapten dari Persija di luar ketika. Namun kita harus tetap menghormati dan menghargai apa yang menjadi keputusan wasit. Abdullah kali ini menghadapi kulit bundar. Maksudnya Abdullah memberikan umpan manis yang sudah ditunggu oleh lima rekan dari Jaya Muda. Tampil berkon Abdullah. Tendangan yang mengejutkan, namun kami kira cukup tenang Mario. Sementara bola sudah dihadapi, didapatkan oleh Persija. Ia bola sudah dilakukan, kirimkan ke panjang. Dan saja menuju rekannya.
ayam muda melewati pemain dari Persija. Tendangan dilakukan oleh Joe. Arah bola masih cukup jauh dari gawang sasaran, sehingga apalah gawang dari Mario Lopato. Pelan-pelan Mario dapat dihentikan oleh Joe. Namun ada Nah,